Pitaloka telah melecehkan saya. Dan dia harus menerima hukuman. Sekaligus, saya ingin mengadu domba dia dengan lelaki yang dia cintai. Lantas... Alangkah bahagianya burung ini, Kanda Prabu. Bisa terbang bebas, berkejar-kejaran memadu kasih. Walaupun kita tidak punya sayap, kita pun bisa meniru seperti burung ini, Dinda. Saling berkejar-kejaran. Dan... Pitaloka, sebentar lagi kau akan menyembah-nyembah padaku. Kenapa, Dinda? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya masih kangen pada Kanda. Tugasmu, menghubungi para adipati yang sepaham dengan kita. Selanjutnya, aku yang main. Apa alasan kita sehingga ingin memberontak? Kakang Adipati Karangtirta, mengembalikan kejayaan Trah itu bukan semata iri, tapi kewajiban suci. Jadi pemberontakan kita adalah pemberontakan suci. Perang suci. Jangan semuci suci. Itu tidak baik. Kenapa tidak Kanda lakukan sendiri? Kurang ajar. Mereka bisa membocorkan niat Kanjeng Adipati ke Madangkar. Bagaimana pendapatmu? Hanya mulut orang mati yang bisa diam. Mereka belum jauh. Pasti masih ada di sekitar sini. Hei, kau ke sana. Kau ikut aku. Baik. Mau apa kamu? Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kakang Durgalapati paling tidak suka pada orang yang tidak setuju dengan keinginannya, ngerti? Terima kasih. Kisanak telah menyelamatkan nyawa saya.
Sudah menjadi kewajiban saya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Berterima kasihlah pada Dewata Agung. Kalau boleh saya tahu, siapa tuan ini sebenarnya? Dan ada persoalan apa dengan murid-murid Durgalapati? Durgalapati? Saya tidak kenal Kisanak. Yang saya tahu, mereka ini murid-muridnya Tabib Kadipaten Cipaku. Kamu yakin teman-temanmu itu mampu mengatasi mereka? Maafkan Jenggah Dipati, jangan cemas. Jauh-jauh mereka merantau karena ilmunya sudah tinggi. Maaf, sebenarnya menaklukkan para adipati itu tidak sukar. Karena mereka jarang berlatih, bisanya cuma berfoya-foya saja. Kakang Durgalapati. Hei, siapa yang melakukan ini? Jubah hitam. Di mana? Dekat jurang Mangung. Kanjeng Adipati, mari ikut hamba. Baik. Bisakah terobati? Rindu hati, rindu rupa pada yang telah menanam cinta di kalbu. Asmaraku sampai kini telah berbunga. Apa akan kau biarkan layu? Duh, pilu. Sudah dekat. Sangat dekat. Bagaimana, Guru? Angin laut sudah tercium dari sini. Sepertinya kita sudah tidak membutuhkan kuda lagi. Kita kan belum tahu di mana letaknya goa itu, Guru. Laut selatan itu mahal luas, Guru. Jangan-jangan masih jauh. Nanti kita jalan kaki terus. Ah, sudah, jangan banyak mulut. Apa kamu masih meragukan kemampuanku? Tidak, Guru.
Saya percaya. Saya yakin. Ya sudah, Sanal. Lepas kudanya. Nanti mati. Baik, Guru. Di malam, bidadari itu harus menjadi milikku, Guru. Jangan khawatir, impianmu pasti akan terwujud. Ingat, jangan lupa janjimu. Kamu harus benar-benar mau mempelajari ilmu racunku. Karena aku tidak mau ilmu racunku yang kupelajari bertahun-tahun dengan susah payah tak ada pewarisnya. Soal itu, jangan khawatir, Guru. Saya tidak akan pernah mengingkari janji. Dan kelak akan saya perkenalkan pada semua orang bahwa ilmu racun yang dahsyat ini adalah ciptaan Luh Karpo. Guru hamba.
Mambang Pri Tin Marakayangan, kupanggil kekuatan Dewa Asmara, kekuatan Kamajaya penakluk Rati, Kasmaran Pitaloka atas Brahma Kumbara. Apa yang dilihatnya adalah Brahma. Apa yang didengarnya adalah Brahma. Hajiku, Haji Sirep, luak luwu, sinembur kena sirep, jauh melayang, merasuk tulang, mencabut sukma. Apapun yang kamu lihat adalah Brahma. Apapun yang kamu rasa selalu Brahma. Brahma, Brahma, Brahma. Bisakah terobati? Lindung hati, rindu rupa pada yang telah menanam cinta di kalbu. Cinta, kau sirami benih tunas asmaraku sampai kini telah berbunga. Apa akan kau biarkan layu? Duh, pilu. Kamajaya, datanglah ke dalam kalbuku. Di sana, Rati telah menunggu. Pukulun, duh pukulun. Kamajaya, Kamajaya, kumohon kepadamu, berikan pengaruhmu, berikan kekuatanmu untuk menaklukkan Pitaloka. Dinda Pitaloka. Kakang kangen sama Dinda. Wajah Dinda selalu terbayang. Tatapan Dinda, senyuman Dinda, semuanya masih membekas di hati Kakang. Dewi Rati, masuklah ke dalam sukma Pitaloka. Hilangkan ingatannya. Bangunkan gairahnya. Dinda Pitaloka, Kakang benar-benar tak bisa menguasai gejolak hati ini. Pitaloka, jiwamu semakin kasmaran. Gairah renjanamu menyelusup ke dalam darahmu, mengalir melalui urat nadimu. Dinda Pitaloka. Thank you.
Kakang Brahma. Dinda Pitaloka. Sinembur kena sirap, jauh melayang merasuk tulang, mencabut sukma. Apapun yang kamu lihat adalah Brahma. Kamajaya, kumohon pengaruhmu. Pitaloka, Pitaloka, yang ada di dalam benakmu harus selalu Brahma. Brahma, Kamajaya, kumohon pengaruhmu. Kamajaya. Janda kamu, kau nodai aku dengan sihirmu. Laki-laki pengecut. Dinda, dengarlah, aku mencintaimu, percayalah. Binatang! Yeah!
Ini jarum racun yang paling jahat yang pernah ku kenal selama ini. Di dalamnya berisi serbuk tulang manusia yang bisa merusak syaraf pikiran. Setelah siuman nanti, dia harus tahan untuk sungsang beberapa saat supaya urat-urat di sekitar kepalanya dipenuhi oleh darah, sehingga sisa-sisa serbuk yang tersedot di dalam tubuhnya bisa berkumpul di pusat leher. Pitaloka, sebaiknya kamu segera istirahat. Sejak kemarin, sekejap pun kamu belum tidur. Adikmu segera akan sembuh. Beruntung, Eyang masih mempunyai jamur lebak sari sebagai penawar racun ini. Ayo, nak. Ayo. Jangan, Eyang. Jangan sentuh saya. Saya sudah kotor. Malu sama siapa? Sama Eyang? Malu sama semuanya, Eyang. Terutama terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya bisa melayani bajingan itu dengan sepenuh hati? Betapa malunya saya, Eyang. Rasa malumu itu tidak pada tempatnya, Pitaloka. Kamu belum ternoda, masih suci. Eyang kurang setuju kalau kamu berpendapat bahwa kamu melayani pemuda itu dengan sepenuh hati. Karena saat itu kamu dalam pengaruh aji sirep. Kamu belum bisa menahan pengaruh sekuat itu, Pitaloka. Eyang, ajarkan saya jurus pamungkasnya. Akan saya bunuh bajingan itu. Dan saya bersumpah, tidak akan Jangan teruskan, Pitaloka. Sumpah harus didasari dengan pikiran yang jernih. Tidurlah, agar pikiranmu menjadi tenang. Tidurlah. Thank you.
Selendang ini milik Eyang Putrimu. Pemberian seorang pendekar wanita dari Cina yang bernama Pendekar Sutra Jingga. Mereka bersahabat karena mempunyai tujuan yang sama, yakni membasmi kejahatan. Mudah-mudahan semangat itu meresap dalam jiwamu. Dengan selendang itu, jurus selendang walet jingga yang telah kau kuasai akan semakin sempurna, Pitaloka. Terima kasih, Eyang. Saya mohon, mulai hari ini, jangan panggil saya Pitaloka. Nama itu sudah saya kubur. Saya mohon restumu, Eyang. Entah kapan saya akan kembali lagi kemari. Hamba curiga bahwa semua ini didalangi oleh tabib Kadipaten Cipaku, Gusti Prabu. Kenapa paman sampai tertarik untuk datang pada pertemuan itu? Hamba didatangi seorang pedagang yang sangat santun pekertinya. Dia datang membawa hadiah buat hamba, sebuah guci dari Cina, lalu menceritakan bahwa berdagang di Kadipaten Karangtirta lebih enak daripada di Badangkara. Maaf, Gusti Prabu. Pedagang ini juga menjelek-jelekan Gusti Prabu sampai ke masalah tra. Terus terang, pada mulanya hamba juga termakan oleh hasutannya. Tapi kemudian, dalam pertemuan lima adipati, hamba sadar bahwa hamba akan diperalat. Lalu hamba menyatakan tidak setuju. Kemudian dalam perjalanan pulang, disitulah hamba diserang. Siapa yang menyerang, paman? Hamba yakin itu semua anak buah si tabib, Gusti. Karena salah satunya pernah mendatangi hamba pura-pura sebagai pedagang. Kejadiannya hampir sama dengan Adipati Bumi Alit Nanda Prabu. Jangan-jangan mereka dipengaruhi oleh Durgalapati. Ananda Prabu, saya kira yang paling penting sekarang adalah kita harus menangkap Adipati Barnas lebih dahulu. Dari sana, segala sesuatunya akan jelas. Atau mungkin kita harus kumpulkan semua adipati keturunan Prabu Madangkara. Dan harus dijelaskan bahwa saya jadi raja bukan atas kemauan saya sendiri, paman. Saya kira tidak perlu. Mereka yang seharusnya lebih tahu diri atas kebijaksanaan Ananda, kedudukan mereka tidak dicopot. Padahal waktu Kuntala memerintah di sini, mereka menjadi penjilat-penjilat bangsa Kuntala. Kalau memang itu yang terbaik, Paman Pati.
Durgalapati, tunggu. Kamu tidak bisa seenaknya cuci tangan meninggalkan Kadipaten. Kamu harus ikut bertanggung jawab. Kematian kedua adipati itu akan menyeretku ke ujung keris. Aku bisa dihukum mati karena dituduh sebagai biang pemberontak. Karena itu hamba harus pergi. Hamba akan menyusun satu kekuatan yang besar untuk membantu tuan. Kekuatan apa? Kekuatan dari mana? Kamu hanya tukang obat jalanan. Menyesal aku mengikuti pikiranmu yang gila. Tuhan tidak bisa menjilat kembali ludah yang sudah tumpah. Hanya ada satu jalan yang terhormat. Adakan perlawanan. Pembual. Saya, pembual. Ya. Saya akan buktikan. Tidak ada satu ilmu kadigjayan apapun yang mampu menahan keampuhan keris ini. Begitu juga ilmu kebanggaan Raja Tuan yang bernama Aji Serat Jiwa. Lihat ini. Siapa sebenarnya Kisanak? Aku yakin Kisanak bukan seorang tabib. Namaku Durgalapati. Aku teman seperguruan Senopati Kebawundarang. Aku satu-satunya yang selamat dari pembantaian orang-orangnya si Aragani. Jangan khawatir, aku akan kembali ke sini dengan bala bantuan para pendekar aliran hitam di santero tanah Pasundan. Jangan lupa, lakukan perlawanan. Tapi... Kakang, lebih baik Kakang segera menyerahkan diri ke Madangkara. Kakang benar-benar diperalat oleh tabib itu. Ngomong apa kamu? Kita jadi berangkat, Ki. Ya, jadi. Ya. Yuk. Aki pinjam tongkatmu. Ada apa, Ki? Aki mau pura-pura jadi orang buta. Oh, Aki takut sama orang naik kuda itu, ya? Ayo. Ayo cepat. Sampurasun, kami utusan dari Madangkara. Kakang Adipati, ada utusan? Gusti Patih Aragani mengharap penghadapan Adipati sekarang juga.
Kakang. Minggir. Tidak akan ada yang bisa menyentuhku dengan hukum. Seorang mena pantang dihukum oleh keturunan jelata. Kakak, kakak. Dia merasa lebih terhormat dengan memilih mati di tangannya sendiri. Kakak. Hei, Ranggabala! Mau kemana kamu, ha? Oh, bagaimana guru ini? Katanya suruh lari. Ya lari. Tapi kamu harus lihat-lihat jalan. Hei, kalau begitu, kita harus cepat-cepat cari kuda. Ayo! Tunggu, guru. Bukan jalannya ke sana. Ngaco kamu. Kalau kita ke sana berarti kita balik lagi. Ayo kita ke sana. Ayo. Oh. Kang, nanti malam Kakang boleh menginap di rumah saya. Saya sudah bilang sama emak dan beliau tidak keberatan. Boleh. Asal kamu mau jadi kekasih Kakang. Tadi Kakang bilang cuma sama Karsi. Sekarang sama saya. Nanti sama dia. Iya loh Kakang. Punya pacar banyak itu tidak enak. Nanti susah ngurusnya. Siapa bilang? Arjuna saja. Binya ada 40. Kok dame-dame saja? Tapi kan Kakang bukan Arjuna. Kakang ini titisannya. Menurut ibu Kakang, di saat kelahiran Kakang, ada sebuah sinar jatuh di kepala Kakang. Lalu ada suara bahwa Kakang adalah titisannya. Bohong. Siapa yang bohong? Tapi ada yang aneh lagi. Kakek ini, dia adalah titisan anjing. Anjing. 100 tahun yang lalu, anjing itu mati diterkam harimau. Sampai pundak kirinya lepas. Nggak percaya? Tidak. Ayo coba pegang. Oke, sini. Itu ada kuda. Ayo cepat, nanti ketemuan sama yang punya. Ayo. Kalapati. Kamu jangan dekat-dekat. Orang itu berbahaya. Ternyata dunia ini sempit, Turkalapati. Kau tidak akan luput dari kejaranku. Pacian licik, pengkhianat busuk. Janjiku akan kutepati. Kau harus mati di tanganku. Sabarlah, Karpo. Bukannya aku tega meninggalkan kamu, disiksa oleh Reksa Dewa. Tapi karena aku harus menyusun kekuatan untuk membunuh si tua bangka itu. Mulut comberan, jangan lagi berdalih. Kau sengaja korbankan aku hanya karena kau ingin memiliki keris itu sendirian. Bajingan. Guru. Ha!
Guru. Kau harus segera bawa aku ke tempat tabib Bagaspati. Jangan cemas. Saya yakin Guru pasti selamat. Mari Guru. Sebentar aja Surah. Ada apa Guru? Berikan keris pusaka itu padaku. Silakan Guru. Haji Surah. Ada apa, Dinda? Kanda, kelihatannya seperti Rangga. Iya. Rangga? Rangga? Rangga! Paman. 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 Mayat siapa yang kau tangisi? Guru Rangga, Paman. Guru? Ya. Durgala Pati. Mana keris batu bulannya? Paman, keris guru diambil murid orang itu. Lukarpo. Kakang, seingat saya, dia tidak pernah mau menerima murid. Apa mungkin pikirannya sudah berubah? Ayo, semangkanya manis, Pak. Wah, manis deh. Jangankan semangka, wanitanya pun di sini manis-manis. Mudah-mudahan yang Bapak ucapkan benar. Saya pasti betah tinggal berlama-lama di sini, Pak. Wah, harus itu, Den, harus. Pak, pisang, Pak, manis-manis. Ayo, Neng. Mari, Neng. Ini warna bagus, Neng. Kalau Neng tidak suka warna yang ini, saya punya warna yang lebih bagus dari ini. Neng pasti suka. Tunggu saya ambilkan. Neng, 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 aduh Neng, Neng, ah.
Dinda, sebaiknya kita menginap saja dulu di desa Cipaku. Tidak ada salahnya, Kanda. Siapa tahu anak kita masih berada di sana. Rangga, kenapa murung? Kakang di sana memang mengajak saya pulang, tapi saya takut karena diancam guru. Saya merasa bersalah, Paman. Rangga, tidak perlu merasa bersalah. Semua kejadian sudah diatur Sang Pencipta. Hari ini, Paman dan Bibi merasa sangat gembira karena kalian selamat. Ayo. Ayo. Si Rangga, kenapa tidak diajak sekalian? Kasian, kelihatannya ia sangat letih. Saya sudah bangunkan 2 kali. Dia tidur lagi. Ya, sudahlah. Nanti kita bawakan saja makanan. Kanda agak cemas meninggalkan Rangga Pala sendirian. Jangan-jangan pergi lagi itu anak. Mana mungkin, Kanda. Mau pergi kemana lagi dia? Ini minumannya, Den. Terima kasih. Kanda, seperti Aji Sura. Memang Aji Sura. Ada apa dengan dia? Aji Sura. Guru. Guru, kenapa kamu ada di sini? Mana Pitaloka? Ampuni saya bodoh ini, Guru. Semua ini terjadi karena kebodohan saya. Ceritakan, Sura. Apa yang terjadi? Dinda Pitaloka, pergi. Saya tidak mampu melarangnya. Kemana? Dia tidak menjawab. Katanya, itu bukan urusan saya. Goblok. Saya kira ada apa. Lantas kamu keluyuran kemari untuk mencarinya. Maafkanlah kesalahan saya, Guru. Saya benar-benar mencintainya. Saya pernah mendengar Dinda Pitaloka bermaksud ingin mencari Dinda Wibisana dan Ranggapala. Ranggapala sudah ditemukan. Sekarang ada di penginapan. Dia sedang tidur. Syukurlah. Berarti tinggal Dinda Wibisana yang belum kita ketemukan. Sebenarnya saya bermaksud ke Gua Pantai Selatan. Barangkali saja Pitaloka ada di sana. Tapi saya tidak tahu di mana letak Gua Pantai Selatan itu, Guru. Kalau begitu, besok kau ikut bersama kami. Maafkanlah kebodohan saya ini, Guru. Bagaimana kalau pencarian ini kita pecah menjadi 2? Guru langsung saja ke Gua Pantai Selatan. Saya langsung ke Kutaraja Madangkara. Bagaimana, Guru? Itu juga baik. Aji Sura. Saya, Guru. Siapapun yang lebih dulu menemukan Pitaloka atau Wibisana, bawa saja langsung ke Gua Pantai Selatan. Kami akan menunggu di sana. Dan kalau sampai di setiap kadipaten kau cari tidak ada, cepat-cepat kau pulang ke Kahuripan. Mungkin kami sudah pulang. Baik, Guru.
Aji Sura itu orangnya penuh tanggung jawab. Itu sebabnya kenapa Kanda suka sekali kepadanya. Sebagai murid, dia begitu berbakti. Meski harus diakui, tidak terlalu cerdas. Mungkin dia tidak mencintainya, Kanda. Itu namanya keblinger. Kanda memilih calon menantu itu tidak sembarangan. Laki-laki pilihan. Rangga? Ya. Ayo. Kanda tidak mengerti pada pikiran dia. Kurang apa Aji Sura itu? Anaknya gagah dan sopan santunnya luar biasa. Juga masih keturunan Menak. Nanti kalau ketemu, akan kudamprat dia. Jangan terlalu keras, Kanda. Nanti malah tambah kacau. Cara berpikir seperti Dinda itu yang membuat anak berani kepada orang tua. Dalam hal ini tidak usah ikut-ikutan. Biar Kanda yang bicara nanti. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ayah tahu, kalian pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin kakakmu pergi begitu saja tanpa sebab. Wibisana, katakan dengan jujur. Ada apa dengan Yundamu? Hamba mohon ampun ayahanda. Hamba tidak berani untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ketika hal itu terjadi, Eyang sedang pergi mengunjungi Saung Rawon, adik seperguruan Eyang. Kasihan Pitaloka, ia belum mampu menolak pengaruh sihir. Kemudian apa, Eyang? Pemuda itu menodai muridku. Oh. Anakmu. Siapa yang melakukannya, Ayang? Menurut Pitaloka, dia itu pemuda yang telah dipertunangkan dengannya. Aji Sura, Kanda. Maafkan kekasaran suami saya. Eyang bisa merasakan perasaan suamimu. Semua itu dia lakukan
demi menguasai perasaannya. Terima kasih, Eyang. Jangan terlalu dikuasai oleh nafsu. Melaksanakan dendam pun harus dikendalikan dengan pikiran. Baik, Eyang. Hamba mohon diri. Iya. Hati-hati. Wibisana, jaga ibumu baik-baik. Baik, Ayahanda. Kanda, keris batu bulan itu pasti sudah berada di tangan pacingan itu. Sejak gurunya saling bunuh dengan Durgala Pati. Hati-hati, Kanda. Baik, Dinda. Doakan. Semoga Kanda berhasil membukuk murid Durjana itu. Kanda tidak akan pulang sebelum menenteng kepala Aji Surat Jahanam itu. Ini sumpahku. Kalau kamu tidak bikin ulah, Den Taji tidak akan marah. Tapi saya sudah punya tunangan. Tidak ada urusan. Siapa di antara kalian yang tahu rumah Raden Taji? Rupanya kalian lebih senang menjadi sapi perahan orang-orang biadab itu daripada menunjukkan rumahnya. Kalian ini manusia apa? Disakiti kalian diam. Tidak ada yang berani melawan. Sekarang, ada yang mau membela. Kalian pun masih takut. Hanya diminta menunjukkan di mana rumah bajingan yang telah memperkosa puluhan gadis di sini. Kalian tidak punya nyali. Manusia apa kalian? Lelaki macam apa kalian? Aku malu, Nyai. Seorang gadis berani menyatroni rumah bajingan itu. Aku malu. Betapa lemahnya lelaki di desa ini. Betapa tidak ada arti kelelakian di sini. Den! Den Ayu! Den Ayu! Maafkan orang-orang desa kami, Den Ayu.
Mereka benar-benar ketakutan. Aku yang akan melawan Raden Taji dan komplotannya. Bukan mereka. Den Ayu, saya mengerti maksud Den Ayu. Tapi mungkin mereka takut akibatnya. Karena sepeninggalnya Den Ayu nanti, desa ini akan dihancurkan. Seperti yang terjadi di desa Karanggetas. Ketika mereka menyewa tukang pukul. Desa ini akan tetap aman, meskipun ku tinggalkan. Karena akan kuhabiskan semua komplotan biadab itu. Tolonglah, Den Ayu. Maafkan kebodohan orang-orang desa kami. Saya yakin, kekasih saya mau menunjukkan di mana tempat Raden Taji. Sebenarnya kalau tadi siang si Kaya tidak melawan, desa kita tidak diapa-apakan. Aman saja. Juga biasanya begitu, Den Ayu. Jadi paman merelakan anak perawan di desa ini menjadi mangsa lelaki buaya itu? Biasanya tidak lama, Den Ayu. Kalau Raden Taji sudah bosan, nanti juga dikembalikan. Lalu lelaki di desa ini dengan senang mengawininya. Begitu maksud paman? Lelaki macam apa itu? Kami sudah pasrah, Den Ayu. Kalau memang suratan Dewata sudah harus begitu. Paman, Dewata tidak akan menyuratkan nasib manusia menjadi pemungut sampah. Kalau kita tidak menginginkannya. Kami juga tidak menginginkan. Lelaki mana juga tidak ingin istrinya bekas orang lain. Tapi apa daya kami, Den Ayu? Daya itu ada, tapi kalian tidak pernah memikirkannya. Saya tidak yakin lelaki di kampung ini tidak ada yang punya ilmu kanuragan. Kalau kita punya niat, niat untuk melawan, niat untuk menjadi manusia yang terhormat, punya harga diri, datangkan guru atau cari guru, belajar ilmu kanuragan. Saya yakin kalian masih mau belajar. Besok saya perlu seseorang untuk mengantar saya ke tempat Raden Taji. Saya bersedia mengantar, Den Ayu. Den Ayu, mari Den Ayu. Raden Taji terpancing oleh penyamaran saya. Ketemu Kang Mas Raden Taji. Nama Den Ayu siapa? Dan dari mana asalnya? Katakan saja Dewi Selendang Jingga dari Suarga.
dari suarga. Cepat sana, lapor. Haho-haho saja. Iya, iya, iya. Benar, Den Ayu dari suarga? Iya. Maaf, Raden. Ada apa? Saya mau melapor. Ada seorang gadis cantik yang mengaku bidadari, ingin bertemu dengan Raden. Bidadari? Yang benar kamu? Betul, Raden. Mana berani saya bohong sama Raden. Gadis itu benar-benar cantik, Raden. Saya jamin Raden tidak akan kecewa. Mereka semua kalah, Raden. Di mana dia sekarang? Saya di sini, Raden Taji. Kaukah bidadari itu? Iya, saya diutus Betaraya Madipati untuk mencabut nyawamu. Hei, jangan main-main. Tidak gampang mencabut nyawa Raden Taji. Terlalu banyak lopak bunga yang kau rontokkan. Terlalu banyak gadis-gadis yang kau renggut kesuciannya. Hingga mereka bergelimang dalam rasa rendah diri dan penderitaan. Salah sendiri. Kenapa mereka mau? Hari ini, ulahmu akan kuhentikan. Ayu, kenapa dibunuh? Loh, kok kamu jadi ngomong begitu? Suka ya? Kasihan Kakang, siapa tahu dia mau insaf. Orang seperti dia tidak akan mungkin insaf. Betul Den Ayu, betul. Memang dia patut dibunuh. Saya tidak bisa menerima permintaan mereka. Karena saya bukan guru, dan saya tidak berniat untuk menjadi seorang guru. Karena sebenarnya, masih ada tugas penting yang harus saya selesaikan. Tapi Den Ayu, mereka sudah menanti di luar. Mungkin Kang Capan sudah menceritakan tentang kehebatan Den Ayu pada teman-temannya. Loh, kok aneh? Padahal kan saya sudah bilang pada Kang Capan, kalau saya tidak bisa, biar nanti saya akan bicara pada mereka. Den Ayu, mari saya yang bawa. Mari, Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Kang Capan? Begini, Den Ayu. Kawan-kawan sudah sepakat ingin berguru dengan Den Ayu. Maksudnya, seperti kata Den Ayu kemarin, biar bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan desa. Niat kalian itu baik, mulia,
Karena membela kehormatan diri adalah suatu perbuatan yang mulia. Tapi seperti apa yang pernah saya bilang sama Kang Capan, saya tidak bisa menjadi guru kalian. Perjalanan saya masih sangat jauh. Saya nasihatkan, carilah perguruan yang baik di sekitar tanah Pasundan ini. Maaf, Den Ayu. Kami semua sepakat untuk menyisihkan penghasilan kami untuk membayar Den Ayu. Bukan soal bayaran, Kang Capan. Mungkin Kang Capan juga tahu kalau setiap orang punya persoalan sendiri-sendiri. Nah, saya pun begitu, Kang Capan. Saya masih punya persoalan yang sangat penting yang harus diselesaikan. Ya. Kalian tidak usah kecewa. Dan keniatan kalian harus dilaksanakan. Keluarlah dari desa ini. Supaya pikiran kalian bisa lebih terbuka. Biar bisa melihat dunia lain. Sebab, kalau kalian hanya berkutat di desa ini, pikiran kalian akan menjadi sempit. Kang Capan, nanti kalau urusan saya sudah selesai, saya pasti kembali kemari. Dan pada siapa yang sudah bisa silat, walau hanya beberapa jurus, akan saya berikan ilmu saya. Terima kasih, Den Ayu. Kakak, hati-hati. Kita harus lawan mereka. Kakang! Hei, aku lawan kalian. Terima kasih. Kau telah membantu kami. Saya paling tidak suka dengan pemuda-pemuda yang sok jago. Memang mereka itu selalu membuat onar. Untung ada kau yang memberinya pelajaran. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, mereka akan jera. Kalau mereka tidak jera juga, suatu saat nanti, mereka akan saya beri pelajaran yang lebih pahit. Bila perlu. Oh ya, kenalkan. Nama saya Magadha. Dan ini calon istri saya, Dayasi. Aji Cura. Kalau boleh tahu, kau berasal dari mana? Karena saya yakin, kau bukanlah orang Parahyangan. Saya Penglana dari timur. Saya ingin menelusuri jagat dewata. Di mana kau menginap malam ini? Dimanapun saya bisa menginap. Saya sudah terbiasa tidur beratap langit dan berkasur bumi. Kalau kau bersedia, menginap saja di rumah Kakang Magadha. Anda terlalu gegabah mengundang orang yang sama sekali belum kalian kenal. Saya yakin dengan keyakinan kami, kau pasti seorang pendekar sejati. Terima kasih atas kebaikan kalian.
Sebenarnya kurang bijak untuk mengajak seseorang yang belum begitu kau kenal ke rumah. Apalagi untuk menginap. Maaf, Ayah. Dia telah menolong saya. Saya hanya ingin sedikit menjamu. Siapa tahu, dia bisa dijadikan seorang kawan. Dan siapa tahu, dia mau menjadi abdi di Temunggungan. Para pendekar itu adalah orang yang paling sulit diatur. Maunya benarnya sendiri. Mau seenaknya sendiri. Dulu, ayah juga seorang pendekar. Pada zaman itu memang diperlukan untuk mendobrak dan menghancurkan musuh bangsa. Tapi sekarang sikap seperti itu sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang yang terbaik adalah seorang pemuda yang rajin bekerja dan pandai. Dan yang paling penting adalah bersikap tidak seenaknya sendiri. Sikap ini yang tidak dimiliki oleh para pendekar. Mereka selalu mau seenaknya sendiri. Mudah-mudahan aku bisa menjadi seorang pendekar seperti ayahanda. Bagus. Baik kalau memang demikian. Anakku sudah bercerita banyak tentang Kisanak. Terima kasih. Kisanak sudah menyelamatkan Magadha dan Dayasi dari keroyokan berandal-berandal. Semua itu berlangsung secara kebetulan, Gusti. Jangan panggil aku Gusti. Panggil saja aku Bapak. Seperti Magadha dan Dayasi memanggilku. Baik, Bapak. Magadha juga sudah mengatakan kalau Kisanak berasal dari daerah timur. Tepatnya dari mana itu? Majapahit? Kediri? Atau... Saya dari Kahuripan, Bapak. Kahuripan. Sebuah kota tua yang makmur. Menurut kabar, nenek moyang Gusti Prabu Brahma dari pihak ibu juga berasal dari sana. Kalau begitu, Kisanak juga pasti seorang pendekar. Saya hanya seorang pengelana. Saya ingin menikmati keindahan bumi Dewata. Sambil mencari ilmu yang bisa saya timba untuk bekal hidup saya nanti. Itu adalah jawaban murni seorang pendekar kelana. Kau akan selalu haus pada ilmu dan selalu merasa bahwa ilmu yang kau miliki masih sangat sedikit. Ucapan Bapak mirip sekali dengan ucapan guru saya. Memang saya harus berusaha selalu bersikap seperti itu. Sebuah awal yang baik. Mari kita duduk sambil melanjutkan pembicaraan. Mari, ayo silakan duduk. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Bapak.
Kisanak boleh tinggal di temenggungan ini bersama Magadha sampai Kisanak bosan. Terima kasih, Bapak. Bapak telah sudi menerima seseorang yang belum kenal baik dan buruk perilakunya. Kelebihan orang-orang dari timur adalah kepandaiannya di dalam berbahasa basi. Tapi Bapak bukan anak kemarin. Yang masih buta membaca watak manusia, baik melalui mulut maupun wajahnya. Oh ya, kebetulan ada Magadha dan Dayasi. Silakan kalian ngobrol dulu. Bapak masih harus mengerjakan sesuatu. Terima kasih, Bapak. Silakan dicicipi. Terima kasih. Kalau kau mau, kau boleh ikut kami ke padepokan Giri Salapan. Kau boleh hanya melihat-lihat saja. Atau kalau memang ada sesuatu yang bisa diserap, kau boleh ikut menjadi murid. Oh, kau belajar silat di sana? Ya, Dayasi juga. Dayasi juga? Rupanya kalian pada ingin jadi pendekar. Saya kira setiap lelaki Madangkara wajib mempelajari ilmu kanuragan. Meskipun sebenarnya saya lebih tertarik pada bidang pemerintahan. Kalau Dayasi, bagaimana? Hanya sekedar untuk bela diri kalau diganggu orang. Bela diri atau supaya selalu dekat dengan Kakak Magadha? Oh, saya kira tidak begitu. Silakan minum. Terima kasih. Dayasi orang yang ingin serba tahu. Bahkan dia lebih rajin dari saya membaca kitab-kitab kedikdayaan milik guru di ruang penyimpanan kitab pusaka. Bohong. Saya membaca kitab-kitab itu karena saya paling bodoh dalam pelajaran kanuragan. Oh ya, siapa guru kalian? Resi Ramapati. Beliau masih keturunan orang Hindustan yang merupakan guru pengajar agama Hindu dan mengajar ilmu kanuragan serta kedikdayaan. Bagaimana? Kau tertarik? Ya, saya ikut kalian. Sura. Kakang Magadha, mari.
Ajisura, kamu boleh berguru di sini asal mau mematuhi peraturan kami, yaitu tidak boleh mabuk-mabukan, main perempuan, dan harus bisa berlaku jujur. Saya akan berusaha keras untuk mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan di sini. Bukan cuma kamu, siapapun dikenakan wajib bekerja untuk kepentingan bersama secara bergiliran. Apapun tugas yang diberikan pada saya, akan saya lakukan dengan sebaik mungkin. Bagus, bagus. Mulai sekarang, kau boleh memanggilku guru dan boleh mendirikan sawung untuk tempat tidurmu. Baik, guru. Maaf, guru. Bagaimana kalau Ajisura tidur bersama saya, guru? Kalau kamu tidak keberatan, silakan. Ayo, Ajisura. Permisi, guru. Minumnya, guru. Terima kasih. Dari pancaran sinar matanya kelihatan bahwa sebenarnya Ajisura itu anak yang cerdas. Budi bahasanya juga bagus. Akan tetapi, guru merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Mudah-mudahan saja ini hanya prasangka guru. Lihat teman barumu itu. Baru 2 hari mengikuti latihan, tapi sudah mampu menguasai jurus dengan baik. Sementara kalian sudah 2 pekan belum juga bisa. Ajisura, kemari. Saya, guru. Ajisura, coba jelaskan pada kedua temanmu ini, bagaimana kamu bisa melakukan jurus itu dengan sempurna dalam waktu yang sangat singkat. Guru, saya memusatkan pikiran saya hanya pada gerakan jurus itu. Kemudian saya mencoba melihat semua guna dari setiap gerakan itu. Lalu saya uraikan gerakan pokok dari kembangannya. Baru kemudian saya lakukan. Ini sebuah contoh kecerdasan. Artinya, dalam persoalan apapun, mestinya kalian harus pandai memilah mana yang pokok dan mana yang sampingan. Kembangan dalam ilmu silat hanya untuk keindahan dan ciri mati sebuah aliran. Tapi yang paling pokok adalah gerakan inti dari jurus itu sendiri. Magadha, kamu harus tiru cara berpikir Ajisura dalam memainkan ilmu silat. Aku yakin kamu bisa mempelajari dengan cepat seperti Ajisura. Saya, guru. Kau juga, Dayasi. Baik, guru. Baru sekali ini, guru memuji seorang murid di depan muridnya yang lain. Itu pertanda bahwa kau cukup istimewa di mata beliau, Ajisura. Sebenarnya itu agak berlebihan, Magadha. Bagaimanapun juga, saya sudah mempunyai ilmu kanuragan, sehingga kepekaan menerima jurus baru. Saya lebih tajam daripada kalian yang mungkin baru mempelajari dasarnya. Tapi sebenarnya, banyak dari murid di sini
yang sebelumnya pernah belajar di perguruan lain. Dan ternyata mereka tidak sepintar kau. Magadha, kalau memuji jangan berlebihan. Saya jadi malu. Kalau melihat kecerdasanmu, saya yakin guru pasti mau menurunkan ilmu andalannya. Maaf, kalau boleh saya tahu, apa kehebatan ilmu guru kita itu? Menurut ayahanda, konon pemilik ilmu naga pertala tidak mungkin akan mati selagi kakinya masih menginjak bumi. Dan yang saya dengar, sebenarnya guru sudah ingin mati menyusul istrinya, tapi tidak ada satupun pendekar yang bisa mengalahkannya. Kemudian atas usul Gusti Prabu Brahma Kumbara, beliau diangkat sebagai guru untuk menggembleng calon-calon perwira Madangkara. Sebagai orang luar, sebenarnya kau sangat beruntung boleh belajar di padepokan ini. Tentu, tentu sekali. Dan tanpa izin dari ayahmu, saya tidak mungkin bisa belajar di sini. Hebat. Seumur hidup, saya belum pernah menemukan ilmu seperti itu. Kalau saja saya jadi guru Ramapati, ilmu naga pertala akan saya jadikan kitab pusaka agar tidak sirna dari bumi Parahyangan. Oh, itu sudah dilakukan guru. Ilmu ciptaannya sudah menjadi kitab dan tersimpan rapi di kamar pusaka. Akan tetapi, menurut guru, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari ilmu naga pertala. Tentu. Ilmu sehebat itu pasti sulit sekali untuk dipelajari. Kecuali kalau guru mau menurunkannya dengan cara Aji Pengali Sukma. Maafkan dengan kebodohan kami, Kakang Aji Sura. Apa yang dimaksud dengan Aji Pengali Sukma? Hanya pendekar-pendekar berilmu tinggi yang memiliki ilmu seperti itu. Dan mereka dengan mudah bisa memindahkan ilmunya pada orang lain dengan cara mengalirkan lewat tenaga dalamnya. Dan itu berarti ilmu mereka hilang sama sekali. Tempat mandi laki-laki bukan di sini, di bawah sana. Oh, maaf. Saya belum tahu. Mau kemana? Biasa, mau ambil air buat mandi guru. Sini saya bantu. Jangan, kamu belum biasa. Kata siapa belum biasa? Mari, mari, mari. Di mana tempatnya? Tuh, di bawah pohon aren. Oh, mari. Thank you.
Hei, guru. Sekarang giliranku, Sura. Baiklah. Kalau kau mau, kau boleh membelah kayu bakar untuk keperluan kita memasak. Ya? Baiklah. Akan saya lakukan dengan baik. Guru. Kakang Manggada belum bangun, Kakang Surah? Waktu saya tinggal tadi, belum. Tapi, entahlah sekarang. Anak penggede biasa, mana mau bangun pagi? Saya kira Kakang Manggada terlalu letih, Guru. Semuanya juga letih. Kalau mau jujur, seharusnya Aji Sura yang paling letih. Karena Aji Sura lah yang paling giat berlatih. Kalau saya sudah terbiasa bangun pagi, Guru. Dan ibu saya selalu menasihati agar saya bangun pagi jangan keduluan matahari. Memang begitu seharusnya. Supaya kita bisa menghisap cahaya matahari pagi yang penuh tenaga. Ingat itu, Dayasi. Beritahu kakangmu. Baik, Guru. Panggilkan Aji Sura. Baik, Guru. Kamu dipanggil guru. Cepatlah, pasti ada sesuatu yang istimewa. Oh ya? Kalau begitu aku pergi dulu ya.
Guru memanggil saya? Ya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Saya guru. Duduklah. Sebenarnya, aku terlalu gegabah mengatakan ini padamu. Karena kau baru sehari menjadi muridku. Aku tidak tahu latar belakangmu. Siapa gurumu? Apa aliranmu? Hitamkah atau putih? Katakan dengan jujur, siapa gurumu sebenarnya dan apa alirannya? Guru saya, Arya Sinananda Guru. Sebenarnya, saya tidak pernah tahu alirannya. Karena saya hanya mempelajari ilmunya, tanpa tahu asal-usulnya. Sura-sura, kamu ini begitu polos. Saya guru. Semua pendekar aliran putih pasti kenal dengan gurumu, si jubah hitam pembasmi kejahatan. Sebelum dia hidup mapan di Kauriban, dia malang melintang di seluruh negeri di Jawa Dwipa ini, memburu penjahat-penjahat. Guru kenal beliau? Tentu saja. Bahkan beliau masih kerabat dari Gusti Prabu Brahmakumbara. Aji Sura, ikut aku. Duduk. Terima kasih, Guru. Sura, aku tidak mau ilmu ciptaanku akan sirna begitu saja sesudah tubuhku terkubur. Maksud Guru? Sekarang aku benar-benar merasa lega. Kaulah yang akan mewarisi ilmuku. Sulit saya melukiskannya dengan kata-kata Guru. Tapi yang pasti, saya sangat berterima kasih, Guru. Iya. Tengah malam nanti, kau akan menerima ilmu naga pertala. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Kau siap, Aji Sura? Siap, Guru. Kau tahu, kalau ilmu naga pertala sudah masuk ke dalam tubuhmu, berarti umurku sudah di ambang malam. Yang ku minta, jangan kau gunakan ilmu ini untuk kejahatan, karena dia akan mencelakakanmu. Ilmu naga pertala belum ada tandingannya, tapi bukan tidak bisa kalah. Karena selamanya, kecerdikan manusia akan mampu mengalahkan ilmu apapun di dunia ini. Kau mengerti maksudku? Mengerti, Guru. Bersiaplah menerima tanganku. Baiklah, Guru. Bertahanlah, Aji Sura. Kerahkan seluruh tenaga dalammu. Jangan sampai terjadi penyimpangan, sebab bisa mencelakakan dirimu. Thank you.
tenaga Bertala berhasil kusalurkan ke tubuhmu. Bawa aku ke dalam. Tubuhku semakin menggigil. Baik, Guru. Surah. Kakang juga perlu selimut Dayase. Selimut hangat. Jangan dekat Kakang Surah. Kau sudah kami anggap sebagai saudara. Malam ini Kakang ingin kau menganggapku sebagai suamimu. Jangan bercanda Kakang Surah. Kau bisa dibunuh guru kalau berani berbuat mesum. Guru kalian sudah jompo karena seluruh ilmunya sudah diberikan pada Kakang Dayase. Aji Surah. Bajian, aku telah memberikan ilmuku pada orang yang salah. Oh.
ada apa ini? Kami tidak tahu. Ada apa dengan guru? Guru. Apa yang terjadi, guru? Aji Surah telah menipuku. Dia anak sesat. Teganya dia membunuh Dayasi. Dayasi? Lagi pula, seluruh kitab padepokan dia curi. Magadha. Iya, guru. Cepat beritahu ayahmu. Bajingan itu benar-benar berbahaya. Hati-hati. Naga Pertala hanya bisa dihancurkan kalau tubuhnya lepas dari tanah. Baik, guru. Kalian rawat guru baik-baik. Baik. Dayasi. Cisura, bajingan. Kamu yakin Dayasi sudah mati? Saya melihat sendiri, Bapak. Guru Ramapati juga terluka. Begitu saya melihat pembunuh itu, saya langsung mengejar. Tapi ilmu orang itu benar-benar luar biasa. Saya kehilangan jejak. Ke arah mana larinya? Saya kira ke selatan, Bapak. Pasti ke Kuntala. Berarti dia bukan orang sembarangan. Aku akan melaporkannya kepada Gusti Prabu. Kalau Bapak percaya pada saya bersedia mengorbankan nyawa untuk Belapati. Saya hanya membutuhkan kuda yang kuat. Boleh. Tapi aku tetap akan melaporkannya kepada Gusti Prabu. Terima kasih, Bapak. Jangan percaya, Ayah! Dia ini bajingan. Tidak tahu budi. Dia yang membunuh Dayasi. Kurang ajar. Bajingan itu ilmunya memang luar biasa. Cepat, lapor pada Gusti Prabu Brahma. Biar ayah yang menghadapinya. Baik, ayah. Ya!